kekasih, belajar bahasa Jawa via Valen, bahagia. Jumpa lagi dengan kami, Vianisti di mana saja berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Beberapa waktu lalu, Via Valen dan kekasihnya, Kepra, vokalis Papinka, live Instagram bersama para penggemarnya. Percakapan romantis dan mesra terlihat dari keduanya. Keduanya pun didoakan berjodoh. Hal mengejutkan diucapkan Kepra. Kabarnya, pria tampan itu akan belajar bahasa Jawa. Via Valen pun sangat bahagia. Kamu ngomong bahasa Jawa? Bisa lah. Kan udah bisa dikit-dikit toh. Orang cuman bisa ora wis. Bisa. Bisa lah. Sui. Benar kak? Benar. Apanya sui? Live-nya ojo sui. Kayaknya enggak usah. Live-nya gak usah sui, video call aja gitu maksudnya. Hah? Iya, tapi gak bisa ngomong gak? Iya sama, aku juga bisa ngomong. Lewat kita dulu. Ngomongnya gimana? Aku juga gak bisa ngomong, ngomong apa? Kamu ngomong bahasa Jawa? Gak bisa coba. Lah, bro. Bisa lah, kan udah bisa dikit-dikit toh. Orang cuman bisa ora wis. Bisa. Bisa lah. Sui. Benar kak? Benar. Apanya sui? Live-nya ojo sui. Kayaknya enggak usah. Live-nya enggak usah sui, video call aja gitu maksudnya. Hah? Iya, tapi gak bisa ngomong gak? Iya, sama. Aku juga bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Aku juga gak bisa ngomong. Ngomong apa? Nama pedangdut Via Valen sedang menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini setelah Via Valen mengunggah sebuah postingan foto mesra bersama Kepra Yolandi yang kini menjadi kekasihnya. Via Valen mengunggah sebuah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan vokalis band Papinka, Kepra Yolandi. Banyak penggemar mereka mendoakan agar segera menuju pelaminan. Penyanyi Via Valen diisukan segera menikah setelah membawa pacarnya, Kepra Yolandi, ke orang tua. Sekitar 2 minggu yang lalu, Via Valen disebut sudah mulai go public soal hubungannya dengan Kepra Yolandi. Kabar bahagia tengah dirasakan oleh penyanyi dangdut Via Valen. Pasalnya, ia kini telah mengungkap soal hubungan asmaranya dengan vokalis band Papinka, Kepra Yolandi. Tak ditutup-tutupi, Via Valen kini kerap mengumbar kemesraannya dengan Kepra di sosial media miliknya. Hal ini pun langsung menjadi perhatian publik. Banyak penggemar Via Valen yang mendukung hubungannya dengan Kepra agar segera naik ke pelaminan. Mengejutkannya, biduan asal Sidoarjo ini mengaku jika dirinya dan Kepra memang sudah menjalin hubungan cukup lama. Namun, ia mengaku baru-baru ini keduanya memutuskan untuk mempublikasikan hubungan mereka. Via Valen tidak lagi menutup-nutupi hubungan asmaranya dengan Kepra Yolandi, teman duetnya. Makin mesra di media sosial hingga santer dikabarkan siap menikah. Via Valen kini bicara soal asmaranya dengan Kepra Yolandi, singgung soal hubungannya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caglur.